menyambung perbincangan kita pada pagi ini. Tajuknya Istiqamah Menggamit Syawal bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal Rukman yang merupakan seorang pendakwah dan juga super senior saya di Jordan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Sihat alhamdulillah Nan. Alhamdulillah kan. Ustaz nampak macam tenang kan Allah Dewi kan? Yeah. Tenang, relax. Padahal Ustaz, satu Malaysia ni raya terkejut semalam. Kan? Jadi Ustaz macam mana persiapan raya tu? Oleh kerana memang kita dah decide untuk raya bertenang-tenang. Jadi dia nak terkejut ke, dia nak terperanjat ke, kita tetap tenang lah. Allahuakbar. Tetap tenang ke Ustaz? Tetap tenang. Masya Allah. Itu dia, itu yang kita nak kan. Walaupun kita raya terkejut, tapi sebenarnya kita perlu tenang kan Ustaz? Yeah. Supaya bila kita tenang ni, tak adalah panik berlaku, tak adalah huru-hara berlaku, tak adalah kelang kabut berlaku. Mungkin macam semalam kan Ustaz, ramai yang kata tak sempat beli daging, tak sempat beli ayam. Tak apa, tenang saja. Daging tak ada, ayam tak ada, ikan ada. Kan? Tapi kita tukar menu. Tapi Nan, belum pernah lagi saya dengar rendang ikan kan? Oh, tak adalah. Tapi kita boleh tukar buat laksa. Oh, okey. Okay, kan? Ataupun rendang daging apa, rendang udang ke? Okay. Kan? Masya-Allah, kita cuba menu yang baru insya-Allah. Jadi kepada penonton yang sedang menonton di Facebook Live, apa kata anda tekan button share, kalau boleh komen dan apa banyak lagi perbincangan-perbincangan kita pada pagi ini yang seharusnya dapat memberikan manfaat kepada anda. Insya-Allah pagi ini tajuk kita Istiqamah Menggamit Syawal. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan satu hari satu ayat yang berkaitan dengan perbincangan kita pada pagi ini. Jadi kalau penonton ada Al-Quran di hadapan, buka muka surat yang ke-267. Kita lihat surah Al-Hijr ayat yang ke-99. Saya bacakan terjemahannya, lepas ni Ustaz akan tadabur. Jadi terjemahan dia berbunyi, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni ajal. Itu dia petikan daripada surah Al-Hijr ayat yang ke-99. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh sampaikan tadabur ataupun maksud tersirat di sebalik ayat ini yang kita boleh kaitkan dengan kehidupan seharian kita. Dipersilakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hanan. Ola dan juga apa nama ni, Dewi di seberang sana. Tambah sekali syukur kepada Allah SWT kerana hari ini Syawal kedua. Cuma nak bagi tahunya Dewi Ola, raya ni hari pertama je. Yang silap pula ya. Sebab itu dia bila sebut air raya ni, dia hari makan minum. Maknanya hari kedua ni, dan air Syawal kedua ni dah boleh puasa dah. Betul. Betul. Jadi menunjukkan bahawa hari Syawal yang kedua ni bukan hari raya. Tetapi tidaklah salah beraya pula. Takut Anan tak jadi balik. Allah. Jadi hari ni kita nak tengok daripada surah Al-Hijr, dan rasanya Anan bila kita sebut tentang surah Al-Hijr ni daripada ayat 99 ni, dia sangat dekat dengan apa yang baru kita lepas, iaitu bulan Ramadan yang baru ini. Jadi bulan Ramadan ni sebulan lebih kurang kita puasa. Bukan saja puasa, bahkan banyak ibadah-ibadah yang kita buat dalam bulan Ramadan. Dari segi solatnya, baca Al-Qurannya, bahkan sedekahnya, bahkan ada orang melakukan umrah pula dalam bulan Ramadan. Jadi semua ini adalah ketaatan. Jadi sebab itu ayat yang di Hanan bacakan tadi, terjemahan itu sebenarnya antara ayat yang selalu dikaitkan oleh para ulama apabila menyebutkan tentang relatifnya ataupun relatednya amalan selepas daripada Ramadan dengan amalan yang kita buat semasa bulan Ramadan. Jadi sebab itu bila Allah Ta'ala sebut auzubillahi minasyaitanirrajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu yakin. Pertama sekali, kalau kita tengok kepada semua tafsir, ya, semuanya mentafsirkan al-yakin itu kepada al-maut. Ya, jadi pertama, konsepnya ialah apa sahaja yang kita buat, yang ini dia non-stop. Non-stop tu sampai bila? Maka kata para ulama, sehingga engkau bertemu ajalmu. Itu maksud dia. Ya, bukan sampai kau yakin kan semayang ada yakin dah, tak payah semayang dah. Tak. Ini maksudnya ialah sehingga engkau bertemu Tuhanmu. Maksudnya sampai ajal lah. Ya, maksudnya jangan stop beramal sampai ajal. Sebab itu
Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit, dia kata apa? Al-mudawama 'alaiha wa 'adamu taksir. Ini satu poin nak kena apalah. Sebab itu kadang-kadang kita ni risau juga bila kita beramal, Anan, yang kita risau, kita takut dia sebenarnya tak menepati kriteria. Betul. Sebab apa? Tantawi dalam kitab dia tafsir dia Al-Wasit, dia kata bukan saja mudawamah. Mudawamah ni maknanya consistently. Mm-hmm. Ya, tetapi dia kata ada mutaksir. Mm-hmm. Maknanya kalau bulan Ramadan hari tu kita ada apa nama, bangun qiyamul lail. Mm-hmm. So makna sepatutnya dia ada mutaksir ni berarti jangan dihilangkan. Mm-hmm. Diteruskanlah. Dia mesti continue. Mm-hmm. Ini satu perkara juga. Ya. Jadi sebab itu kadang-kadang kita nak rasa yang kita ni beramal sangat pun segaduh. Ya, betul. Ya, sebab apa? Tak menepati kriteria tu. Begitu juga kalau orang yang bersedekah, patutnya dia kena terus bersedekah. Dia tidak dikurangkan. Jadi tidak dikurangkan. Berarti sesuatu amalan kebaikan yang mana dah dibuat tadi mesti diterus. Dan tidak boleh diberhenti. Jadi makna mudawamah ni konsisten. Dan satu sifatnya yang lain kena letakkan sama ialah tidak boleh dihilangkan atau dikurangkan. Mm-hmm. Maksud tidak boleh dikurang ni bukanlah maksudnya mesti 23 rakaat juga. Yang buat kerja itu tarawih. Maknanya kalaulah kita buat solat-solat sunat pada malam hari itu, mungkin pada selepas Ramadan artinya kita tetap terus dengan misalnya solat-solat sunat yang mengiringi solat-solat fardu ataupun kita panggil solat sunat rawatib. Itu antara yang disebut ada mutaksir. Ataupun kalau kita bangun qiyam hari itu, maka selepas Ramadan juga mesti terus. Dan ini mesti berterusan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya, dalam konteks ayat 99. Itu dia. Saya suka bila ustaz sebut pasal ialah macam mana kita nak istiqomah kan. Kalau boleh dah kita dah apa tingkatkan amal ibadah kita, janganlah pula kita kurangkan. Insya-Allah. Itu dia. Alhamdulillah, itu dia kan. Maknanya amalan tu kena berterusan sehingga ajal, ustaz kata tadi. Maknanya berterusan kan, ustaz. Insya-Allah. Jadi dan kita nak tengok soalan daripada rakan-rakan kita, sahabat handai kita di Facebook. Hari ini alhamdulillah walaupun hari raya Hanan, ulah tapi mereka still ada bersama dengan assalamualaikum pagi ini. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak. Dan saya ambil petikan soalan daripada Rosdin Sama. Dia kata, assalamualaikum ustaz. Salam. Ramadan berlalu, Syawal menjelma. Adakah rentak amal ibadah kita juga turut berlalu bersama dengan Ramadan? Bagaimana nak teruskan mood beribadah seperti mana dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan yang seterusnya dalam keadaan situasi serta ganjaran pahala yang berbeza? Okay, ustaz boleh kongsikan kepada kami, ustaz. Masya-Allah. Dia Dewi dan penonton kita. Yeah. Satu perkara yang kita tidak boleh nafikan ialah dalam Ramadan ni dia ada satu yang istimewa Allah Taala bagi. Okey. Pertama dari segi fadilatnya, yang kedua dari segi moodnya. Sebab soalan tadi mood tu. Betul. Ya? Sebab itu kita kena ingat bila mana bulan Ramadan ni kita perhatikan orang banyak beramal, orang seronok beramal. Itu bukan hanya semata-mata datang daripada diri dia. Itu kita kena fahamkan. Sebab itu kita tengok kecenderungan orang dalam bulan Ramadan ni luar biasa. Ya, luar biasa. Kenapa? Sebab dia bukan hanya semata-mata datang daripada individu tu. Sebab kalau kita kata, kadang-kadang kalau kita tanya diri kita sendirilah, daripada mana datang kekuatan kita tiba-tiba boleh semangat nak bangun raya, bangun raya pula. Ni kes terkejut raya tadi. Dari mana datang kekuatan tiba-tiba kita nak bangun qiyam? Dari mana datang kekuatan kita puasa tu cukuplah. Tak pernah kita puasa umur hidup kita ni, tiba-tiba selepas bulan kita puasa. 30 hari pula. Jadi sebab itulah kata para ulama, kecenderungan-kecenderungan ini sebenarnya datang daripada apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni hadis ni kita dah bincang. Saya rasa 30 hari kita dengar. dalam satu matan yang disebut Nabi SAW, idza jaa ramadan futihat abwaabal janna wa ghuliqat abwaaban nar, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Dan ulama ada yang mentafsirkan hadis ini ataupun mensyarahkan hadis ini dengan maksud ini ialah satu kiasan. Kiasan bahawa dengan kedatangan Ramadan
ada satu macam kecenderungan yang Allah berikan kepada diri manusia. Mm-hmm. Bahkan Anan, mm-hmm. kalau kita tengok baru-baru ini Olah Dewi, ada saya tengok statement, saya baca dekat medsos lah. Orang kawan-kawan kita daripada non-Muslim yang dia sendiri pula jadi cenderung untuk puasa betul, sama. Puasa, betul. Ha, banyak ni bukan benda yang baru sebenarnya. Bukan tahun 2022 sesuai dengan kedatangan raya secara mengejut. Tak. Dia pasal sekarang ni trending kan, trending. Sebenarnya tak adalah terkejut pun kan. Tapi pasal ialah kita ni zaman trending. Betul. Jadi kita mesti trendkan sesuatu. Betul. Lepas terkejut ni kita kena buat lain pula punya trending. Allahuakbar. Sebab itu kadang-kadang kita fikir di mana datang kecenderungan orang ni. Betul. Kan, wahal mereka ini bukanlah punya keyakinan ataupun dari segi ialah mereka tidak dipertanggungjawabkan. Tetapi itulah dia. Benda-benda yang kita tengok dalam bulan Ramadan ini, apa yang kita buat, memang Allah Subhanahu Taala ya, dengan kehendaknya maka dicenderungkan manusia, bukan orang beriman saja, bahkan manusia untuk melakukan apa yang ada dalam bulan Ramadan. Jadi kalau yang bertanya tadi, macam mana cara kita nak mengekalkan dengan mood yang ada itu, okey, bila habis lepas Ramadan, nah ini cabaran untuk kita. Ya, betul. Okey, macam seolah-olah orang menyanyi, ini contoh je lah ya. Orang menyanyi, dia ada diiringi dengan muzik. Betul. Sedap lagu tu. Betul. Kan? Tapi cabaran kita ialah bila kita minus one. Bukan minus one. Minus one tu apa? Bukan. Yang tu nyanyi itu, ada itu, lagu tu. Lagu tak lah. Ini maknanya dia acapella. Acapella. Acapella pula dah. Beraya kedua, maklum lah. Banyak makan lemang. Masih terkejut. Jadi makna, macam orang nyanyi acapella lah. Berarti tak ada lagu. Muzik, maka di sinilah rentak kita ni teruji. Bukan tuan-tuan je. Yang bercakap dia pun sama. Yang kiri kanan pun sama juga. Jadi lebih-lebih itu realiti kita. Itu realiti kita. Jadi maknanya cabaran kita hari ini ialah bagaimana kita nak bergerak. Sebab itulah apa yang disebut oleh para ulama. Ada orang menjadikan 30 hari, sebulan hari itu adalah medan untuk dia melatih diri. Jadi dia akan ada satu kekuatan lain. Dia tidak boleh harapkan itu saja. Training. Dia tak boleh. Dia sebagai satu training untuk dia. Maka apabila habis Ramadan, maka kekuatan itu kekal ada. Walaupun suasana itu sudah tidak ada. Itu realitinya. Suasana itu tidak ada, tuan-tuan. Jangan kita harapkan lagi suasana itu. Tunggu tahun depan. Tunggu tahun depan. Dan tuan-tuan tak payah nak risau, terkejut lagi. Tak payah. Memang tahun depan baru di announce Ramadan pula. Cuma nak sebutnya, apa yang kita usaha 30 hari itulah sebenarnya bekalan kita lah, Dewi, untuk kita nak bergerak selepas Ramadan, menghidupkan apa yang sedang kita buat ini tanpa ada satu suasana yang mendorong kita ke situ. Itu dia. Dan Ustaz, kalau kita lihat kepada persoalan tadi yang Cik Rosdin, kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Cik Rosdin kerana mengajukan soalan yang begitu bernas tuntas kepada Ustaz. Tapi kita nak tahu juga Ustaz, sebelum kita nak mengekalkan rentak yang seperti Ustaz katakan, kongsikan sebentar tadi, kita kena ada macam kiamulailnya, kita kena teruskan setiap malam. Bukan setiap malam aja Ustaz, sekali kita nak tahu dengan lebih lanjut sebenarnya, kita kena faham dulu istilah istiqomah tu macam mana Ustaz? Adakah istiqomah tu secara berterusan setiap hari, setiap apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan tu kena sama setiap hari, ataupun adakah istiqomah ni okey kali ni kita buat, lepas tu mungkin minggu depan kita buat lagi, ataupun bulan depan kita buat lagi ke, bagaimana istilah istiqomah yang perlu kita fahami Ustaz? Ya, pertama sekali bila kita sebut istiqomah ni, dia daripada perkataan qawama ataupun lurus, kita panggil lurus. Maknanya jalan terus lah. Jalan terus. Dan kita kena ingat istiqamah ni dia hanya pakai pada benda-benda yang berkait dengan soal ibadah saja. Tak ada istilah istiqamah butang, istiqamah pakai seksi. Itu tak masuk istiqamah. Jadi istiqamah ni pada benda-benda yang sifat yang saleh. Okey. Jadi bila kita sebut istiqamah ini di konsisten. Maknanya dawam. Dawam ini dari segi dia punya jumlah itu berkemungkinan kita beza. Ya, betul. Ya, sebab apa?
saya tertarik apa ditulis dalam Mukhtasar apa nama ni dan sebuah kitab syarah kepada Jawharat Tauhid. Dia kata apa, iman kita ni disebut yazidu wa yanqus. Bila iman tu yazidu wa yanqus, impossible. Yalah. Jumlah tu akan kekal lah, impossible. Maknanya boleh jadi hari ni kita mampu 2 rakaat je. Besok mungkin 4. Kemudian mungkin 2 balik. Jadi begitu. Tetapi dari segi amalan itu tetap wujud. Ada kekal. Itu dalam konteks kita. Tetapi istiqamah ini artinya kebaikan-kebaikan itu tetap menjadi satu prinsip untuk kita. Mungkin dari segi kamiah ataupun dari segi dia punya numbers atau bilangan itu mungkin berbezalah. Kerana kita ni bukan Nabi SAW. Rasulullah SAW itu lain. Baginda itu memang Allah Ta'ala lorongkan terus. Dan baginda maksum, tidak ada kekurangan. Sebab itu para nabi ni disebutkan imannya yazidu wala yanqus. Dia bertambah tak pernah kurang. Mana ada amalan ni makin turun. Kita tak. Kita ni hari raya pertama mungkin lah kita semangat sikit nak bagi duit raya. Hari kedua cuba raya ke-30. Allah. Okey, maknanya seperti yang Ustaz katakan, maknanya dalam bersedekah jugalah Ustaz. Mungkin amalan bersedekah tu kita masih teruskan. Cuma jumlah tu mengikut kita punya kemampuan lah. Janganlah pada bulan Ramadan ni kita dah berhabisan untuk bersedekah. InsyaAllah amalan kita diterima. InsyaAllah. Tapi yang selepas-selepas tu mungkin dalam Syawal ni kita nak berhabis juga. Seperti mana dalam bulan Ramadan ni, tiba-tiba kita sendiri tak makan. Macam mana pula tu? Betul Ustaz? Betul. Dia sebab itu kita sebut yang paling penting kita nak faham untuk meneruskan ibadah tu. Itu saja. Jadi soal berapa itu kadang-kadang ditentukan oleh suasana. Ya, kalau kita kata soal sedekah, kadang-kadang macam orang sebut adalah kita pun perlu juga. Tetapi adakah prinsip sedekah tu hilang? Tidak. Kan itu yang disebut apa nama ni? Allahumma salli sallam. Orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, orang yang memberi menafkahkan hartanya pada masa senang dan susah, itu prinsip kena pegang. Maknanya senang dia tetap sedekah. Sebab kata Allah tadi, alamak lepas raya ni al-fulus al-fulus. Jadi apa nak buat, tetap sedekah, sedekah. Cuma mungkin tidak sebanyak ketika kita memberi, ketika kita ada. Sebab itu disebut fis sarra'i wadh-dharra. Ketika senang, makna ketika susah. Senang pun bagi, ketika susah pun bagi. Masa kita lapang belum raya, bagi. Lepas raya ni, jangan sampai tak ada sedekah sudahnya. Surau masjid nak bayar duit api, elektrik pun tak ada. Terpaksa minta-minta pula dah. Ya? Orang miskin di luar sana, kalau dulu hari tu, sampai tak menang tangan. Kan anak-anak yatim kita ni, siap ada dipanggil jadual sebulan ni. Jadual sebulan. Jadual sebulan je, main-main. Dia pun dah macam artis lah. Kita tengok jadual lah kita ni. Tapi bila masuk lepas Ramadan ni, habislah. Allah. Kan? Terpaksa lah nak mohon pula. Dengan ini saya memohon kepada yang berbahagia, Hanan. Untuk bagikan makan. Itulah realiti dia. Sebab itu ini prinsip yang kita kena pegang, Hanan. Tuan-tuan sekalian. Supaya dia berterusan. Ya, dan jangan sampai dia tiba-tiba hang. Jangan sampai tiba-tiba dah tak wujud. Ya, kenapa? Kerana prinsipnya kebaikan-kebaikan ni, kesuatu kebaikan ni umum lah orang, dia bukan hanya sedekah saja sebenarnya, semua benda dan prinsip yang kita nak pegang itulah yang paling penting, bukan bendanya. Kerana bendanya tu boleh jadi buah-buah. Dulu mungkin kita boleh buat, misal kata contoh lah, kita nak bagi orang bagi orang makan, bagi berpuasa. Lepas Ramadan ni nak cari orang puasa payahlah pula. Terpaksa tanya pula dulu, Dewi puasa ke? Kita kena interview seorang-seorang, puasa? Tak puasa? Puasa tak puasa? Jadi mungkin suasananya berbeza. Kan? Jadi amalan itu juga mungkin berbeza. Jadi yang itu tak ada masalah. Tetapi dari segi prinsipnya itu terus. Itu yang kita nak. Itulah yang kita nak. Prinsip itu diteruskan, Masya Allah. Tapi tadi bila Ustaz sebut kan, macam bila kita ni berpuasa kan, ada juga non-Muslim yang berpuasa. Saya dah ada nampak satu komen di Facebook Live Ustaz daripada Suryani Jaafar. Betul tu Ustaz, saya ada seorang kawan yang non-Muslim tapi dah 6 tahun puasa penuh Ramadan. Siap dengan puasa 6 lagi. Allahu Akbar. Moga mendapat hidayah untuk menganut agama Islam.
yang sama-sama kita doakan. Tu nampak tak betapa cantiknya Islam tu sampai non muslim pun kadang-kadang mengamalkan apa yang kadang-kadang kita culas. Jadi sebenarnya kan Ustaz, kita nak berhenti rehat seketika. Ustaz, air ada, kuih-kuih raya ada, rendang ada dekat belakang sana. Ini bukan terkejut punya. Ini bukan terkejut. Ini memang kita orang dah plan, Ustaz. Cumanya dianjakkan satu hari awal je. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana, kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini. InsyaAllah. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum istimewa Syawal yang kedua. Jadi penonton sambil-sambil makan kuih raya tu, apa kata tengok Facebook Live TV Al Hijrah ni, anda boleh share supaya ramai lagi yang dapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ni, InsyaAllah. Jadi kita nak kembali ke perbincangan istiqamah menggamit Syawal bersama dengan Ustaz Haryanto. Jadi Ustaz, kalau kita hendak apa cukupkan bilangan, kalau kita tengok apa surah Al-Baqarah, apa Ustaz, ayat yang ke-185, petikan dia, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi Ustaz, kalau kita tengok pada penghujung ayat 185 surah Al-Baqarah ni kan Ustaz, Allah Subhanahu Wataala menyatakan, Allah apa menyatakan Aidilfitri diraikan atas nikmat yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Namun syukur tu kan Ustaz, bukan sekadar ungkapan bersyukur saja, tetapi lebih daripada itu. Jadi Ustaz, apa bentuk syukur yang diajarkan oleh Islam supaya kita dapat beramal dengan syukur tu? Ayuh, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, satu yang istimewanya untuk Ramadan ni, Allah Ta'ala pesankan pada kita tu bukan puasa saja. Kalau kita tengok ayat 185 ni, dia rentetan daripada ayat-ayat yang Allah SWT perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Ya, kalau kita tengok dalam ayat yang terdahulu sebelum daripada itu, Allah sebut auzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kan, dipardukan ke atas kalian berpuasa. Tetapi di hujung daripada itu sampai habis, dia ayat puasa ni menariknya apa nama nan, dia disusun subhanallah tentang apa nama kepada puasa, nuzul Quran, Quran diturunkan, sampailah bersuruh berdoa, dan sampai hujung sekali itu Allah cerita juga tentang makna bagaimana mengakhirkan Ramadan tu. Kan, sebab itu dalam ayat tadi yang kita sebut, auzubillahi minasyaitanirrajim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan sempurnakan bilangan puasa itu. Kalau sekiranya tak nampak anak bulan, ini perbincangan hangat hari ini. Tapi baguslah kita trending juga Ustaz. Apa nama Dewi, masyarakat kita ni saya rasa up to date. Lebih cakna ya. Ceritalah apa benda pun, bakaitan falak, dia boleh jadi ahli falak. Jadi bagus, makna ni satu peningkatan ilmu lah. Tapi yang pendekatan ilmu tak apa Ustaz, tapi yang melebihi pakar tu yang pelik sikit lah. Itu saya kata tadi, orang kita ni bila berlaku macam ni, dia boleh jadi ahli falak. Ini besok tak lama kalau ada masalah kuih raya yang rosak, saya silap ada yang boleh jadi chef pula. Chef pula. Tapi kita nak sebut tadi, sebab itu Allah Ta'ala sebut sempurnakan bilangan itu, dan kemudian Allah pesankan pada kita walitukabbirullaha ala mahadakum, dan bertakbirlah, ya, membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas petunjuk Allah Ta'ala. Jadi di sini kan sebenarnya dah ada satu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita tengok, gatallah pula mukanya. Tuan-tuan, sebab itu kita tengok bila kita masuk raya saja, perkara yang antara yang dituntut pada malam raya tu kan ialah bertakbir, memperbanyakkan takbir. Kan? Kenapa memperbanyakkan takbir itu ialah sebagai manifestasi pertama perintah Allah Ta'ala tadi. Kerana Allah suruh kita bersyukur tadi, walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, kan. Mudah-mudahan itu dikira syukur. Kau bersyukur. Jadi antara yang memang disebut oleh para ulama ialah dengan bertakbir. Sudah so, bedalah takbir ni sampai semalam aja. Ya, tapi ialah nak buat macam mana kita bincang tu hari, pada Syawal kedua kan. Syawal kedua. Jadi tuan-tuan tunggulah pada kejutan yang akan datang. Maknanya takbir itu adalah sebahagian manifestasi untuk kita membesarkan Allah Ta'ala sebagai tanda bersyukur. Satu, okey, tak apa, itu dah selesai sebab mula semalam imam bertakbir untuk solat air raya, habislah. Habis, okey. Kemudian, dalam bertakbir itu juga sebenarnya adalah untuk mensyukuri hidayah Allah Ta'ala beri petunjuk pada kita. Kerana orang yang sepatutnya bertakbir ni, kena faham kan? Orang ini ialah
orang yang meraihkan kemenangan. Okey. Sebab kan Nabi SAW sebut lisaimi farhatan, orang yang puasa dua kegembiraan. Mm-hmm. Farhatun inda fatri wa fatu inda al-kharabi. Kegembiraan ketika di bahir raya dan ketika bertemu dengan Tuhannya. So sebab itu kegembiraan tadi diterjemahkan dengan takbir. Takbir tadi. Hmm. Okey. Jadi maknanya ini ialah orang yang gembira kerana dia berjaya. Berjaya sepanjang Ramadan dan kejayaan dia juga ini adalah disebabkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Olah Dewi. Jadi maknanya atas petunjuk Allah Taala tadi maka kita bersyukur. Sebab itu kalau kita tengok misalnya dalam tafsir Allahumma salli wa sallim. Sekejap Al-Imam Ibn Kathir, ya betul. Dalam tafsir Imam Ibn Kathir dia kata apa? Maknanya engkau mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan itu ialah engkau melakukan ketaatan untuk melaksanakan faridah, keparduan-keparduan. Jadi dia ada macam relatif, tengok Anan. Kita bahagia raya sebagai meraihkan kemenangan. Betul? Kemenangan, betul. Betul. Kita bertakbir juga untuk manifestasi kemenangan kita. Dan hari raya itu sendiri adalah ibadah. Sebab itu orang yang bahagia raya semalam, dia tak makan, tak minum, dia dapat pahala. Dan siapa yang tak ada kerja pergi puasa pula, mungkin sama ada dia nak menunjukkan bantahan bahawa dia tak sempat bersedia. Puasa sambung. Dia puasa sambung, dia geram. Aku tak boleh, aku puasa juga hari ini. Berusaha dia. Kenapa? Dia melangkaui syariat. Sebab itu, hari raya semalam ini adalah satu-satu ibadah untuk kita. Dan pengisian dia juga adalah satu ibadah. Sebab itu, orang yang nak bersyukur, mensyukuri atas apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia, maka pelaksanaan ketaatan tadi berupa keparduan, kemudian meninggalkan perkara yang diharamkan dan menjaga batasan-batasan ini, inilah yang disebut sebagai la'allakum tashkurun. Nampak tak? Jadi makna mensyukuri tadi dengan maksud ini. Jadi artinya kalau bulan Ramadan ni, bulan Ramadan pula dah. Macam nak reverse balik. Kalau bulan Syawal ini dia tidak diterjemahkan dengan ibadah-ibadah fardu ni, dengan maksudlah nan bahasa mudah kita kata orang beraya sampai tak semayang. Orang raya sampai dah tak tahu mana Zuhur mana Asar. Allah. Bak kata Ola tadi sanggup balik. Walaupun jam-jam lah. Itu betul. Tapi jangan sanggup balik, jam-jam lah, tak semayang, tak semayang lah. Ini masalah lah. Ini tak betul. Jadi sebab itu kita kata tadi, kena ingat. Mensyukuri tadi, ialah dengan kita melaksanakan dia punya keparduan. Fardu. Ini tak masuk sunat lagi, tak. Tadi kita bincang awal tadi sunat. Qiyam, baca Quran itu sunat. Ini keparduan kan? Ya, sebab itu jangan sampai tinggal begitu. Kemudian, kita nak jaga yang diharamkan pula. Ini pun kena ingat. Sebab itu bukan hanya sekadar kita buat fardu, tetapi yang diharamkan pun buat juga. Maka dia kontradik. Dia tidak boleh bercampur. Garam dengan gula tak boleh campur sekali. Betul. Pernah minum air garam dengan air gula sekali? Tak boleh, Ustaz. Mau pening saya. Bukan tak boleh. Tak dibuat dia orang. Maknanya, tuan-tuan, nak sebut bahawa dia bila kita buat keparduan, pada masa yang sama kita kena tinggalkan apa yang diharamkan dan pada masa yang sama kita menjaga batasan-batasan dia. Inilah yang dimaksud la'allakum tashkurun. Jadi bukan sekadar kita bersyukur. Saya minta maaf sebutlah tuan-tuan ni, kerana saya tak setuju sangat ada lagu-lagu yang sebut pasal meraihkan kemenangan-kemenangan. Kan cepat benar kita mengisytiharkan kemenangan. Minta maaf sebutlah tuan-tuan ni, sebab saya kena bercakap. Sebab bukan saya tak, saya kata lagu raya dulu-dulu macam-macam ada. Betul tak? Lagu raya dulu-dulu suruh balik kampung. Kan? Terkenang kampung halaman. Ikut leka lah. Pasal orang Melayu memang dia dengan raya dengan kampung dia sinonim. Tapi bila kita nak istihar, kita menang. Oi nan, jangan main-main. Betul. Dia bukan something yang kita boleh suka-suka. Oh, ini kemenangan kita. Setara mana kita menang ni? Kan? Ulama-ulama pun dia nak mengaku menang pun malu. Betul. Tiba-tiba kita boleh mengaku menang gitu aje. Ini satu bukanlah kita nak sebut sebagai untuk awareness, kepahaman kita. Jangan simply mengaku kita menang. Sedangkan inilah yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dihurai oleh para ulama dalam tafsir, misalnya Imam Ibn Kathir dalam ayat ini, maknanya engkau menyempurnakan dan engkau membesarkan, tadi kita sebut, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kemenangan. Wala'allakum tashkurun. Dan mudah-mudahan ketika itu engkau melahirkan kesyukuran dengan cara apa? Itu tadi, keparduan, jaga haramnya dan jaga batas-batasannya.
Macam ada harapan. Allah Akbar. Panjang lebar macam mana kita perlu bersyukur kan. Masya Allah. Jadi mungkin Dewi dengan Ola pun nak menyambung perbincangan juga kan. Ataupun nak sambung makan pun boleh. Sambil tu boleh makan juga kan Ustaz kan. Jadi Ustaz, bila Ustaz cakap kemenangan, maknanya kita kena istiqamah telah teruskan istiqamah daripada bulan Ramadan ke Syawal. Dan sudah pastinya kalau kita lihat kan, sekarang kita dah masuk raya yang kedua dah. Ustaz kan, Syawal yang kedua. Jadi ibadah sebenarnya, ibadah tu bukan untuk bulan Ramadan saja, tapi ibadah juga boleh dilakukan untuk dalam bulan Syawal. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami antara apa ibadah-ibadah yang boleh kita lakukan, ibadah-ibadah khusus yang boleh kita lakukan dalam bulan Syawal. Dan juga salah satunya kita dengar tadi Ustaz kata puasa enam. Puasa enam yang kita boleh lakukan. Tapi kan Ustaz, mak kata orang kata Kedah kan. Macam kami ni macam muslimah ni, sebab saya seorang je muslimah kat sini kan. Muslimah kat sini. Kadang-kadang tu dalam ada halangan untuk kita melakukan, disebabkan ialah biasa muslimah kita ada cuti Allah bagi. Kadang-kadang ada tu melebihi 7 hari, ada yang sampai 15 hari Ustaz. Jadi macam sukar untuk mereka ambil peluang yang boleh kita buat dalam bulan Syawal ni Ustaz. Jadi mungkin Ustaz ada kongsikan untuk mewakili wanita-wanita di luar sana Ustaz. Dia begini Dewi, ada penonton kita lah. Saya rasa pertama saya nak sebutkan, saya dalam perjalanan tadi ada borak juga dengan rumah, saya kata ini polemik setiap tahun. Polemik setiap tahun ni artinya benda yang dibincang sentiasa. Tetapi dalam konteks kita di Assalamualaikum ni, kita bincangkan supaya dapat memberikan pengetahuan. Sebenarnya Dewi, soalan itu adalah sebenarnya yang diharap ditunggu oleh orang di luar sana. Percaya atau tidak Nan, kalau kita kata apalah kita ni tak ada kerja siap bincang ini je setiap tahun. Tidak. Percayalah. Ya, di luar sana ramai lagi sahabat kita yang sebenarnya mereka ni tak jelas berkaitan dengan hal ni. Ya, bahkan ada orang kadang-kadang dia tak buat sebab dia rasa oh ni tak boleh, tu tak betul ni. Dia rasa sedangkan dia tak tahu. Jadi sebab itu sebenarnya memang betul apa yang Satizah kita buat, selalu buat penjelasan, beri penerangan, beri penerangan walaupun berulang-ulang. Sebenarnya ramai lagi yang masih tertinggal dan itu realiti yang kita kena terima. Cuma apa yang Dewi sebut tadi berkenaan dengan puasa 6 ni. Saya nak sebut dululah sikit Dewi kalau ada kesempatan ni tuan-tuan sekalian. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab dia Lataiful Ma'arif, kitab yang masyhur yang berkaitan dengan amalan-amalan sepanjang bulan ni, sepanjang bulan sepanjang tahun ni. Anan dia tahulah. Allah. Dia orang mengaji di Jordan, dia biasa buka buku. Kalau saya tengok dalam dalam catatan Ibn Rajab dalam buku tu, dia ada pecahkan Dewi. Pertama ini sesuai kita nak secara umum dulu sebelum saya nak jawab soalan Dewi berkaitan puasa 6 tu. Ada tiga kelompok amalan yang dinyatakan. Pertama, puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Okey, yang ini saya akan hurai sekejap lagi. Yang kedua, amalan selain daripada puasa 6 ni ialah saya rasa macam dekat Eskimo mudah ada dah. Dia dah pakai berkabus. Tuan-tuan, yang kedua ialah mengerjakan haji. Mengerjakan haji amalan bulan Syawal. Ini jarang kita bincang. Ibn Rajab Al-Hanbali diletakkan bahawa mengerjakan haji, kerana haji ni dia dah boleh mula berniat seawal bulan Syawal. Betul. Okey, jadi ini bagi yang mampu. Jadi bukan semua orang mampu. Kita tahun ni 14,000 je. Buat tenang. Ini kejutan seterusnya. Yang ketiga, kata Ibn Rajab Al-Hanbali, bagi orang yang tidak mampu mengerjakan yang kedua ni. Maksudnya dia tak boleh pergi haji atau dia tak dapat panggilan. Tidak bermakna Syawal itu dia tidak boleh manfaatkan dengan amalan-amalan. Maka dia pergi kepada yang ketiga, ialah dia melaksanakan amalan-amalan yang akan duduk pada tempat haji tadi. Sebab itu dia bawa contoh, misalnya pada satu ketika datang orang berjumpa Rasulullah SAW mengadu, orang ujung kampung daripada Madinah ni, orang miskin lah. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni solat, orang kaya solat. Tapi bila orang kaya sedekah, kami tak mampu sedekah. Jadi nampak tak? Maksudnya mengambil kedudukan haji itu. Maka kata Ibn Rajab Al-Hanbali, pertama antaranya umrah. Siapa yang boleh untuk mengerjakan umrah pada bulan Syawal, buat. Kerana dia boleh ambil Anan kedudukan haji itu. Dia boleh ambil kerana dia tak mampu. Ini kata Ibn Rajab Al-Hanbali pasal dia tak, dia al-ajzu minna. Atau maknanya dia lemah daripada nak buat, dia tak mampulah. Jadi dia boleh, kalau dia mampu untuk buat umrah pada musim Syawal ni, dia buat. Itu amalan. Itu amalan apa nama Dewi Kemudian selain daripada itu juga, dia boleh menafkahkan harta dia.
teruskan sedekah dengan niat untuk melakukan amalan dalam bulan Syawal. Ya, kerana dia tak mampu buat haji, so dia boleh buat. Dia sedekah. Dan bersedekah ni, kata Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab dia, dia boleh lebih umum lagi. Dia bukan hanya dengan harta, dia boleh juga dengan amal-amal kebaikan. Antaranya apa? Pula. Antaranya simple je yang dia jual oleh Nabi SAW. Engkau bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi maknanya dalam bulan Syawal ini juga ada ruang untuk kita terus melakukan amal-amal sunat yang seperti ini. Antaranya kita berzikir, memperbanyakkan kita punya apa nama ni, tasbih, tahmid dan takbir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hanbali secara umum lah. Ya, dan saya nak pergi kepada apa yang Ola tanya tadi. Bukan Ola tadi, Dewi tanya. Ya. Ola pula mewakili wanita. Allahu Akbar. Dewi tanya tadi berkenaan dengan orang puasa. Nah, pertama orang perempuan ni memang itu sifatnya. Saya nak sebut tu Dewi, kenapa? Supaya orang perempuan tak payahlah rasa terbelakang, rasa tertinggal, rasa terbeban, terpinggir. Saya nak kata, kalau orang laki-laki ni, kami-kami ni, Ola, Anan, saya ni lah, kalau boleh cuti, memang minta cuti. Tapi saya tak lah. Saya tidak lah. Maknanya nak sebut tuan-tuan, benda ni, sebab orang perempuan ni, Dewi, dia kadang-kadang dia rasa begitu. Dia akan rasa dia macam second class. Sebenarnya orang perempuan ni dalam uzur dia tadi pun dia diberi pahala. Dengan syarat dia memang betul nak beribadah lah. Kalau dia memang tunggu bila nak uzur ni, bila nak, itu memang dia memang tak nak beramal lah tu. Ini maknanya dia rasa Allahu Akbar, aku tak boleh beramal. Okey. Dia tetap diberikan pahala. Itu kelebihan kita. Jadi pertama, saya nak sebut dari segi moralnya. Faham tak makcik? Dah sungguh, makcik-makcik memang tak ada apa dah lah, dia puasa je. Ni akak-akak kita tu. Dah sungguh lah, ini banyak soalan yang dilontarkan. Cuma dia orang tak tanyalah kat TV kan. Yang kedua, saya nak bagi tahu dalam konteks puasa 6 ini betul. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebutkan, man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana lahu kasiyam ad-dahr. Orang yang puasa bulan Ramadan. Sebab itu huraiannya, puasa itu 30 hari. Dewi ya. Jadi artinya kalau dia puasa 30 hari maka atba'ahu sitan, diikut pula dengan 6 hari. Makna artinya apa Dewi? Artinya sempurna dulu 30 tu. Kalau tidak macam mana dia 30 campur 6 sedangkan 30 pun 15 je bang. Faham tak? Jauh sangat. Jauh nak contohlah kan. Jadi berarti dia mesti cukupkan 30. Sebab itulah ada sebahagian yang menyebutkan, saya nak pergi ke situ dulu. Yeah. Mesti dia sempurnakan dulu yang wajib. Yang wajib. Ha, ini dah kita nak fahamkan ni sebab saya khuatir orang sibuk kejar ke yang sunat tu. Dia tak pedulikan yang wajib tu. Jadi dia biarkan bertahun-tahun dah masuk dah. Allah. Kan yang puasa umur 18 tahun dia tak puasa tapi puasa 6 dia puasa. Jadi sepatutnya mendahulukan yang wajib baru yang sunat. Kan makna yang wajib ni puasa wajib. Sama juga kita buat solat sunat tarawih baru ini kan. Bagus. Tetapi berapa ramai orang yang sibuk dengan tarawih sampai 20 rakaat, Anan, tapi solat fardu dia dulu daripada umur 25, 26, 27 sampai 45 tu tak qada. Dia tak qada. Allah. Sedangkan ulama empat mazhab sepakat mengatakan wajib qada. Kita sebut maknanya begitu. Bila berarti kadang-kadang kita ni macam oh yang sunat kita kejar, yang fardu kita tinggal nan. Okay. Package tak leh package. Apa package? Cumalah kita nak sebut dalam kes puasa 6. Ini saya nak pesankan tuan-tuan. Yang itu ialah saya nak supaya kita faham dalam konteks kita memikirkan dalam konteks ibadah ni macam mana cara kita nak menyusun. Ingat, yang fardu jalan dulu, kemudian yang sunat follow belakang. Cuma kita sebut cuma dalam konteks puasa 6 ni ulama ada perbincangan apakah boleh digabungkan nan nan pula buat Dewi dah cerita dia pula ini nan pula ya Dewi sama ada boleh digabungkan atau tidak itu isu dia. Jadi kalau kita tengok misalnya Ibn Hajar Al-Haythami antara yang membolehkan digabung bahkan Ibn Hajar Al-Haythami jelas sebut dalam fatwa kubra kata saya dia kata dia mesti lepaskan sahaja aku puasa qada. Dewi ya contoh saja aku puasa qada Ramadan dan puasa 6. Apa yang disebut Ibn Hajar Al-Asqalani disebut dengan jelas bahawa dia mesti lafazkan dan dia kata kalau dia tidak lafazkan salah satu maka gugur dia punya fadilat dia. Tapi ini Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bab ini pun ulama
tidak sepakat. Cuma kita nak kata, ustaz, saya combine, saya sebut semua. Boleh. Itu yang tujuan saya bercakap. Faham tak? Yeah. Kerana ada yang bercakap. Dan Bil Hajar Al-Haythami ini pun bukan Imam Tarawih. Tuan-tuan jangan silap pula. Ibn Hajar Al-Haythami ini bukan Imam Tarawih. Ini Imam Besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi maknanya boleh. Kalau dia gabung kan? Dia gabung dan dia sebut maksudnya. Ya, yeah? Okey. Itu yang pertama. Kalau tak salah saya, Imam Ar-Ramli, itu juga antara ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dia kata dia macam tahiyatul masjid saja. Orang yang qada, macam Dewi tanya tadi, dia qadakan puasa. Dia pun niatlah qada puasa hari inilah. Ya, contoh dia niat qada puasa, tapi dia tak niat puasa 6. Kata Imam Ar-Ramli, dia macam tahiyatul masjid. Dia buat solat fardu, dia dapat solat sunat tahiyatul masjid. Dia qada puasa 6, dia dapat juga pahala puasa qada. Dia qada puasa 6 pula dah. Dia qada puasa Ramadan. Automatically dia panggil. Automatically dia dapat pahala puasa 6. Walaupun dia tak lafazkan. Okey. Ini satu pandangan yang lain dalam mazhab Syafi'i. Tetapi sepakat mengatakan bahawa boleh di bukan sepakatlah kita kata. Maknanya ulama-ulama yang mengharuskan ni dia mengatakan bahawa boleh untuk kita gabungkan. Itu maksud dia. Jadi kesoalan Dewi tadi itu mungkin ada sebahagian daripada kita yang puasanya 15 hari tinggal. Tak ada orang lebih pada 15 hari, bawa tenang. Kalau ada lebih tu istihadah, itu tak dikira. Yang maksimum 15 hari. Maka apa dia nak buat? Masa dia tu mungkin limited kan. Menjelang dia nak 15 hari ni dah dia uzur balik, haid balik dia. Maka sebab itu kita boleh ambil lah pandangan ni. Faham tuan-tuan? Kak tu mengangguk-angguk-angguk-angguk, tak tahulah tu faham ke tidak. Maknanya kita nak suggest bagi orang yang memang ada masalah kitaran haid ni. Makna dia punya kitaran haid tu panjang 15 hari. So dia baguslah untuk ambil pandangan ni. Supaya dia boleh qadak dia punya puasa. Dewi. Dan juga pada masa yang sama dia dapat buat puasa 6. Ni yang pertama. Bagi orang yang dia punya masalah haid tak ada apa-apa. Okey, dia mungkin kalau uzur tu mungkin dalam 6 hari, 5 hari. Maka baguslah kalau dia qada dulu sebab 5 hari tak banyak ni nak diqada. Dia qada saja hari puasa besok, puasa ketiga, Syawal ketiga, campur 5 hari baru Syawal ke-8. Ya. Yeah. Dan dia ada lagi Syawal 8, ada lagi 22. Menjelang kalau dia uzur sekalipun Syawal masih cukup untuk 6 hari dia puasa. Untuk 6 hari tu kan. So baguslah kalau dia puasa dulu qada yang 5 hari tadi Dewi, kemudian lepas pada tu dia bebas untuk puasa 6 hari pula untuk bulan Syawal untuk dapatkan fadilat sitan min Syawal. Cuma timbul jugalah soal, habis ustaz, saya kena puasa tetap berturut-turut ke? Ya, Imam Nawawi rahimahullah, ya tu bukan maksudnya wajib. Saya nak kata, ya Imam Nawawi kata. Saya takutlah Imam Nawawi kat sana tu. Imam Nawawi dia ada sebut ni, bahawa tatabuk ataupun berturut-turut ni adalah hukumnya sunat sahaja. Ya, hukumnya sunat sahaja. Saya ulang balik. Ya, maknanya kalau orang tidak tatabuk, tidak berturut-turut pun tetap didapat pahala 6 hari yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat seolah-olah pahala berpuasa setahun. So tak kisah, tak ada masalah. Kalau dia boleh buat, maka itu lebih baik. Ada orang dia boleh buat. Ni biasanya makcik-makcik kita lah. Betul tak makcik? Ingat makcik-makcik ni dia bertenang aja. Akak-akak ni dia tak boleh, dia mabuk. Abang-abang lagi tak ada harapan. Jadi maknanya kalau 6 hari tu boleh buat, daripada contohlah saya ambil puasa ketiga, hari Syawal ketiga, Syawal keempat, Syawal kelima, Syawal keenam, Syawal ketujuh, Syawal ke-8. Maka ini lebih baik. Lebih baik. Dapat pahala sunat, kata Imam Nawawi rahimahullah. Kalau dia puasa pada Syawal ketiga, Syawal keempat dia tak puasa, Syawal kelima tak puasa, Syawal keenam puasa lagi. Kemudian Syawal ke-10, kemudian Syawal ke-13, kemudian Syawal ke-21, kemudian Syawal ke-30. Oh, betul-betul hujung dia pergi. Pun dia dapat pahala 6 hari di bulan Syawal yang menyamai pahala setahun. Jelas. Ya, so itu keadaan-keadaan lah yang boleh untuk kita buat. Maka terpulanglah mengikut kemampuan. Dan jangan sampai kita pula nanti besok bila berpuasa, kita bekerja dalam front desk. Untuk angkat telefon pun tak larat. Sebab puasa. Tapi apa pun bertenang dulu lah. Sebab tengok yang mendengar tu, dia bubur dekat mulut je.
Dia punya lemang tak gigit-gigit lagi. Jadi kita bagi dia gigit lemang tu. Allahuakbar. Ah, kita pun kena bagi gigit lemang dulu. Itu dia. Allahuakbar. Satu perbincangan yang sangat menarik pada pagi ini. Betul, betul. Sangat-sangat mendalam sebenarnya yang Ustaz masukkan tu sebenarnya. Siapa yang terasa, terasalah. tapi ada satu persoalan ya. Kita tertanya-tanya juga kenapa waktu Ramadan ni senang, kita buat ibadah banyak juga, kita buat ibadah, tapi bila dah selepas Ramadan berlalu meninggalkan kita, macam berat je rasanya. Ada orang pula yang bergurau, dia kata maklumlah waktu Ramadan hari tu setan-setan semua diikat kan, tapi risau juga bila kita bergurau-gurau macam tu. Ada pula kita ambil ayat Al-Quran pula, katalah kenapa kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, rasul-rasulnya kamu berolok-olok. Macam tu pula kan, risau pula kita kan. Nah, tapi Ustaz jangan jawab dulu, kita nak berhenti berehat dulu seketika. Kejap lagi Ustaz boleh jawab dengan secara menyeluruh supaya kita semua dapat faham tentang isi kandungan ataupun tentang kenapa sebenarnya, apa yang menyebabkan kita. Jangan asyik salahkan setan je kan. Kejap lagi kita nak tahu jawapannya. InsyaAllah kita akan kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Alhamdulillah, kembali ke Assalamualaikum. Bila Ustaz di awal perbincangan tadi cakap pasal hari raya pertama saja dikira hari raya, hari kedua, hari ketiga dah bukan hari raya. Jadi saya rasa macam dah nak start besok dah. Puasa sunat ni kan, puasa enam ni kan. Sebab apanya, hari ni tak boleh. Sebab hari ni tim Assalamualaikum dah sediakan air dengan kuih-kuih. So, kenalah makan, kenalah menjamah, menjamu selera kan. Jadi besok dah baru saya buat puasa enam tu. Jadi Ustaz, nak kembali ke perbincangan kita tadi berkaitan Ola tanya tadi kan. Kenapa bila kalau macam bulan Ramadan ni kita berlumba-lumba untuk beramal ibadah kan, tapi bila masuk je fast Syawal ni kan, terus semuanya berkurangan kan. Lepas tu biasalah alasan orang Melayu ni kan, tak mengambil-ngambil menyalahkan setan. Kan, kononnya bulan puasa setan terkurung, boleh beramal lebih. Kan, jadi bila bulan Syawal ni setan dah lepas. Kan, jadi kurang sikit amal ibadah tu. Macam mana Ustaz? Tapi Anan sebut tadi pasal minum air apa semua tu kan. Dia bila kita puasa sunat ni Nan, kan. Yalah, hari raya pula kan. Kita sebut dah tadi istilahnya hari raya dari segi syarak tu hari yang pertama. Tapi istilah dari segi hari raya orang Melayu sampai 30. Sampai 30 betul. Tapi sekarang dah ada tambah. Dia dah tambah, dah ada extend dah, dia sampai raya haji. Betul, ada Ustaz, ada. 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 Allahuakbar. Cuma isunya kadang-kadang bila kita puasa ni ada orang datang, ataupun kita pergi beraya rumah orang jemput makan. Kita tengoklah, kalau kita tak makan tu tuan rumah okey, tak payah makan. Tapi kalau tak makan tu jadi balah pula, makan je lah. Takut tuan rumah tak rasa lah kan. Itu kena tengok juga. Atau tuan rumah bagi pilihan, kau puasa ke? Tak puasa? Okey. Kalau tuan puasa ke? Puasa? Tak apalah, saya tak hidang air lah, kata dia. Macam itu. Itu so maknanya dari segi pilihan tu kena tengok juga lah Nan. Kena tengok juga. Tapi pasal soalan kita tadi, orang yang bulan Ramadan boleh beramal, habis Ramadan dah tak boleh beramal. Ni setan punya kerja. Tapi sebenarnya Dewi, memang ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang hal itu. Ya, sebagaimana hadis yang masyhur. Banyak hadis ni matannya macam-macam. Tapi di hujung itu ataupun sebahagian daripada matan itu disebutkan wasufidati syayatin. Ya, dibelenggu syaitan. Sebahagian menyebutkan maksud dibelenggu ini artinya kalau saya guna bahasa hari ini artinya hibernate. Ya, hibernate. Maknanya dia wujud tetapi Allah SWT, kerana syaitan ni sebelum makhluk juga. Soal dia boleh menguasai kita, tak menguasai kita ni pun kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah tak berkehendak pun dia tak jadi. Sebab itu dia minta dengan Allah Ta'ala, iblis ni dulu masa dikeluarkan daripada syurga, kalau sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Iblis minta, Dewi, ya Allah kau tangguhkan aku sampai hari kiamat supaya aku boleh untuk merosakkan anak-anak Adam ni yang tak nak pegang betul-betul dengan kau. Jadi aku akan rosakkan. Jadi Allah izinkan. Okey, engkau ditangguhkan. Jadi sebab itu atas kehendak Allah Ta'ala. Maka dalam konteks kita pun sama juga, soal penguasaan syaitan kepada kita ni juga sebenarnya atas kehendak Allah Ta'ala. Jadi dalam konteks ini, bulan Ramadan memang itulah keistimewaannya Nan. Ya, Allah SWT belenggukan. Ya, belenggukan syaitan ni supaya dia tak boleh buat apa-apa pada kita. Ya, dengan maksud tidak boleh mencenderungkan kita. Tetapi bila habis Ramadan, sebab dia disebut bulan Ramadan, wasufidati syayatin, dibelenggu. Maknanya habis bulan Ramadan,
Berarti dengan kehendak Allah Ta'ala, syaitan ni dia buat kerja dia macam biasa. Innahu lakum aduwwun mubin. Kerja dia memang itu jelas. Jadi soalnya sekarang, apakah kita tak boleh buat ini kerana syaitan punya kerja atau apa? Ha, tapi ini kita kena clear cut juga. Kita tak boleh simply menyalahkan syaitan begitu, kan? Saya khawatir persatuan syaitan-syaitan sedunia buat bantahan. Sebab apa? Hakikatnya kadang-kadang kita kata syaitan. Sebenarnya itu Dewi, kita sendiri, bukan syaitan dah. Kan? Hawa nafsu kita sendiri. Jadi maknanya dalam keadaan kita mendakwa syaitan punya kerja, ha, syaitan yang menyebabkan kita ni jadi begini, kita tak boleh buat begini, sebenarnya itu kehendak kita. Kecenderungan nafsu kita sendiri yang tak boleh nak puasa, tak boleh nak semayang. Tak. Jadi benda-benda inilah yang akhirnya elok dulu masa bulan Ramadan, kan pakaiannya elok. Lepas Ramadan dah dikembali-balik. So ini jangan kita simply salahkan syaitan. Ya? Tetapi kemungkinan itulah realitinya kita. Apatah lagi dalam keadaan sekarang, ya, di bukan bulan Ramadan yang Nabi SAW sebutkan syaitan dibelenggu, maka tentulah keadaan ini lebih mencenderungkan kita untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan syarak. Jadi kalau mengatakan, oh ini syarak syaitan, satu sudutnya kerana itu memang jelas ada disebut dalam hadis Nabi SAW. Tapi satu sudutnya, kita tertipu diri sendiri. Syaitan pun kata, tak ada, aku tak involve ni. Masalah kau ni aku tak involve. Ya, aku dah lama dah tinggal dah. Sebenarnya ni kau walk alone, dia panggil. Kan? So, responsibility is yours lah, dia kata. Bukan aku lagi dah. Sebenarnya begitu. Cuma kita yang salah faham, kita sangka bahawa sebenarnya kita ni dicenderungkan oleh syaitan. Hakikatnya, hawa nafsu kita nak. Ha, itu. Itu dia masalah, kan. Janganlah menyalahkan syaitan aja, kan. Ha, nafsu diri sendiri itu pun kita kena salahkan juga, kan. Allah wabar, iyalah. Bila nafsu campur pula dengan syaitan, woi, power, Ustaz. Dia bergelodak habis dia. Sebab itu nan dia sebut bulan Ramadan ni kita mendidik nafsu kita. Kan? Maknanya nafsu ni dia benda yang apa dia panggil, yang selain syaitan yang mengajak kepada kejahatan, bermaksiat pada Allah Ta'ala, nafsu kita juga. Sebab itu dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut juga, tengok bagaimana orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya. Maknanya dia ikut tunduk pada nafsu dia sepenuhnya. Jadi sebab itu bulan Ramadan ni dengan harapan. Sebab itu kita pada bulan Ramadan hari itu kena ada satu tekad juga, kan. Supaya ini menjadikan masa untuk kita didik nafsu kita. Sebab itu yang kita puasa, bila kita berbuka, bertenang, kan? Lepas kita buka, dah letih berpuasa, tetap juga malam kita bangun. Itu semua dia panggil exercise. Kalau kita baca apa ditulis para ulama, nafsu ni Dewi, Ola, dia tak boleh lawan dengan dia lola-lola ini, tak boleh. Tak boleh. Dia main dengan dia tak boleh. Dia akan kontrol kita. Dia mesti lawan dia dengan apa dia panggil, istilahnya kita panggil dengan stres. Maknanya kena stres dia betul-betul. Dia ibarat besi. Besi ni kalau sekadar pakai api lighter, kan, ambil lighter mana maunya saya. Bukan mana maunya. Besi tu tak cair, kita yang cair. Tetapi besi ni dia kena ditempa, kan, dengan api yang kuat, barulah dia lentur. Begitulah perumpamaan untuk orang nafsu ni. Jadi sebab itu kita tengok puasa ni, memang ada orang sampai kata orang terkehil, kan, terkehil gitu. Dia tak lalu nak bangun, kan, pasal letih betul. Betul dia. Betul tak Allah? Ada orang sampai bulan puasa ni kalau semayang tu Allahuakbar, sampai dia tak sedar imam tu semayang dah 20 rakaat. Allah. Kan? Dia bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semayang apa? Allah. Mana nak cerita begitu sekali? Kenapa? Kenapa dia buat juga? Sebab itu tujuan untuk nak melemahkan nafsu. Sebab itu kalau kita baca, kata para ulama, nafsu ni memang kau kena stres dia dan kau kena tentang dia habis-habisan. Barulah dia boleh lentur. Kalau tidak, memang tak lentur. Kalau sekadar lebih kurang, kan, kata orang, macam kita orang Melayu ni pun, dia panggil istilahnya bersumpah santun, kan. Sila. Tak payah. Sila. Memang tak ada harapan lah. Seronok nafsu tu. Itu secara analogi dia lah. Jangan faham gitu pula. Masya Allah. Itulah maknanya kita kena berjuang berterusan. Habis-habisan, kan, Ustaz, kan. Sebab itu dia panggil mujahadah. Kan kita selalu sebut, kan, mujahadah melawan hawa nafsu. Kenapa dia panggil perkataan jihad? Sebab jihad ni mesti sungguh-sungguh. Dia tak boleh main-main. Main ada orang jihad main-main. Kalau zaman dulu kan pergi perang main-main. Nanti awak tetap kanan, saya tetap kiri. Itu bukan jihad. Itu bukan perang jihad, tak. Sebab itu dia sungguh-sungguh. Dia panggil juhdun.
kan, usaha yang yang dia non-stop. Hmm. Ha, itu kena begitu. Itu dia kan, Masya Allah. Kan. Kena bersungguh-sungguh lah. Kena buat biar sampai betul-betul kita. Alang, kata, alang menyeluk kasar mengenai ya. Biar sampai ke pangkal lengan. Masya Allah. Jadi Ustaz, kita nak sikit, macam tadabur sikit lah daripada surah Al-Ra'd. Ayat 11, sesungguhnya Allah, saya bacakan tak maksud dia, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini jelas menunjukkan perubahan yang bermula dengan diri sendiri. Maksudnya bukan orang lain, bukan dengan ular, bukan dengan Hanan, kan? Bukan dengan ustaz juga, tapi lahir datang daripada diri sendiri. Sebab kita tahu bukan mudah untuk kita masuk syurga, bukan perkara senang, bukan mudah-mudah aja kita nak masuk. Ada cabaran, ada dugaan yang terpaksa kita tempuh. Jadi mungkin ustaz boleh kongsikan kepada kita hari ini bagaimana kan untuk kita menempuh ujian supaya pengakhiran kita ni pengakhiran yang baik-baik je ustaz. Allahu akbar. Dia begini, pertama sekali bila kita sebut tentang ayat ni, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan, Ar-Ra'd ayat 11. Al-Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi dia nukilkanlah tentang para rasul Bani Israel ni, dia bagi tahu pada mereka ya, bahawa soal yang nak mengubah perkara maksiat, perkara yang buruk, perkara yang tak elok pada diri ni, ni disebut begitulah ya. Itu bukan soal orang tertentu atau kelompok tertentu. Ha, tetapi hakikatnya ialah engkau sendiri. Dia kata engkau sendiri yang nak dipanggil nak ubah tahwil dia tu. Ya, bukan orang. Engkau sendiri yang kau nak kena ubah daripada benda yang dibenci kepada benda yang elok. Daripada benda yang kurang kepada lebih baik, daripada yang lebih baik kepada yang menepati. Jadi maknanya semua ini bergantung pada kita. Jadi sebab itu dalam konteks kita hari ini, kita nak berubah, ya betul, kita sebut tadi soal syaitan. Ini dipanggil elemen-elemen yang ada dalam konteksnya ialah dipanggil halangan. Halangan yang ada pada kita sebagai seorang Muslim, kita meyakini inilah halangan-halangan yang ada. Hawa nafsu kita, syaitan itu sendiri. Dan syaitan ni pula, olah dia bukannya syaitan daripada jin tu saja. Maksudnya yang kita sebut syaitan tu, dia boleh jadi juga dipanggil daripada manusia. Dipanggil syaitan minal jin wal ins. Kan, daripada jenis manusia, jenis jin. Jin ni yang tak nampak tu lah. Jenis nampak manusia ni yang duduk keliling kita. Ini yang duduk yuwaswisu fi sudurinas ni. Kan? Alah, dia kata, dah habis dah Ramadan, kata dia, apa benda yang kita beria sangat. Ini benda-benda ini yang kadang-kadang merosakkan kita. Sebab itu kita sendiri kena kuat. Kalau kita nak berubah, kita nak ubah, kita nak buat sesuatu, kita sendiri. Kalau kita tak kuat, kita tak boleh harapkan orang. Tak boleh. Kita nak bukan kita kata orang yang sekeliling kita tu tidak memberi impak apa-apa. Tak. Orang sekeliling kita beri impak pada kita. Tetapi kalau kita hanya sekadar mengharapkan orang sekeliling kita, kita tak akan boleh pergi jauh. Kerana ada keterbatasan. Orang nak bantu kita pun mungkin nak seketika boleh bantu. Nak selalu bantu pun tidak boleh. Betul. Kan? Orang nak memberi pada kita pun mungkin sebahagiannya, nak semua dia tak boleh. Tak boleh. Jadi atau orang nak bimbing kita. Mungkin Pak kata Dewi tadi kan, Ulah sebut tadi ustaz ke apa sebagainya. Ya, mungkin kita dia boleh beritahu kepada kita, tapi kita tak boleh selamanya bergantung pada dia. Jadi apa yang kita kena buat, kita sendirilah. Kalau kita nak untuk berubah, kita nak lebih baik. Kita dah tengok Ramadan kita lalui, kita dah seronok dah. So apa cara kita? Kita kena buat sendiri takhtit. Apa kita punya perancangan, apa planning kita? Ni kena ada. Jangan bulan Ramadan je kita planning macam-macam. Kan bulan Ramadan planningnya macam-macam. Malam tarawih, pagi qiyamul lail, bangun. Sahur begini. Buka begini. Tapi bila masuk selepas pada itulah, dia dah tak ada perancangan dah. Kalau kita tanya kita sendiri, apa perancangan kita Syawal ni? Yang ada beraya lah. Balik sungkai. Ya, lepas sungkai ke Manjung. Ke Manjung. Lepas tu sungkai balik.
Lepas tu manjung balik. Itu je lah. Tak dia kena ada perancangan. Apa nama apa nama ni Dewi eh? Kena ada. Macam kita okey. Kita gaya macam kita buat perancangan. Macam mana kita rancang untuk masak ni? Macam itulah. Okey, kita nak masak walaupunlah terkejut tak terkejut kan, tapi nak masak sambal kacang contoh. Okey, kita masak. Okey, sekarang ni apa perancangan? Plan kita untuk masak sambal kacang. Kata sambal kacang masak tapi tak sempurna. Kadang orang masak sambal kacang ni Dewi, dia tak cukup gula minyak. Dia belum, orang panggil belum tanak kan. Jadi belum cukup lagi. Jadi macam mana nak buat? Itu kena ada perancangan. Jangan gelang kabut. Ha, ini semua gara-gara terkejut ni kata dia. Pula terkejut. Ha. Benda tu sambal kacang tu dah tentu belum tanak lagi, tambuh jelah air. Biarkan dia duduk atas api lagi, jaga api supaya jangan dia hangus. Sampai dia keluar minyak. Selesailah. Jadi perancangan tu mesti ada. Kan? Jangan kelangkabut. Jadi sama juga dalam konteks ibadah kita. Apa ibadah yang kita nak buat? Macam kita sebut di awal tadilah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, okey, selain daripada puasa 6, apa lagi kita boleh buat? Kan? Quran itu termasuk zikir. Berapa hari, berapa banyak kita nak baca pula. Kalau hari itu kita sibuk sampai ke khatam, okey sekarang dah tak adalah, dah buka telur je. Kan? Tak buat je lah buka telur sendiri, tak apa boleh. Kan? Okey, apa kita nak buat? Berapa hari kita nak baca? Berapa muka surat kita nak buat? Ini semua mesti takhtim, mesti ada perancangan dia. Kalau ini tak ada, maka akhirnya kita akan dikalahkan. Itu kata saya, kata Sayyidina Umar kan, Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata apa? Al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Benda yang baik yang kita buat di kita tak plan, dia akan di take over benda-benda yang tak elok. Sebab benda tak elok ni banyak lah dalam hidup kita ni. Keliling kita ni keluar je macam-macam benda. Bukan tak elok tu maksudnya apa? Benda-benda yang nak mencenderungkan kita untuk tinggal benda-benda baik ni. Nak mencenderungkan kita untuk tinggal baca Quran ni banyak. Lagi lagu raya banyak rilis ni. Kan? Bukan salah mendengar lagu raya, tapi kalau ada lagu raya daripada pagi sampai ke pagi, bila baca Qurannya? Allah. Nah, itu bukan salah. Oh, ustaz tak dengar lagu raya, dengar pula tak dengar pula. Kan tak raya pula. Nah, tetapi masalahnya sampai kita tak baca Quran langsung, itu tak betul lah. So kena ada. Okey, waktu ini kita nak baca Quran. Waktu ini kita kena bersedekah macam ini. Jadi semua ni mesti dirancang sebagaimana kita rancang semasa dalam bulan Ramadan. Itu yang kita kena buat sekarang. If you fail to plan, saya minta maaf lah. Memang raya biasa cakap orang putih, pasal keluarga orang putih banyak balik. Saya keluarga banyak belah Belanda. If you fail to plan, you plan to fail. Kalau kau gagal untuk merancang, maka engkau akan merancang untuk gagal. Automatically. Automatically. So, kena plan. Macam mana? Nak rancang yang macam mana? Apa yang kita nak? Apa yang kita nak achieve? Sebagaimana Ramadan, orang achieve untuk Lailatul Qadar sampai tak tidur-tidur. Betul tak ulang? Tak tidur. Ada orang tak tidur. Sanggup. Kenapa tak tidur? Malam ni Ustaz, malam 27 Lailatul Qadar. Tiba-tiba orang kata sebenarnya kita satu Ramadan ni dah mula awal lagi. Alamak, rupanya 28. Ada saya baca. Orang kita ni nakal semua. Kan? Isunya puasa je 29 hari je. Dia punya melalut tu, dia kata apa? Agaknya kita ni puasa dah terlambat sehari. Dia tengok nan, dia punya pusing. Benda tak ada ke mana. Puasa ni boleh jadi 29 hari. Boleh jadi 30. Tak ada isu pun. Tapi bila dia sebut 29 hari, dia kata, aku dah syak dah. Sebenarnya kita kena puasa awal lagi hari tu. Jadi sekarang ni macam mana kita punya Lailatul Qadar ni? Kan dia punya pusing ke situ. Ini semua pedih kepala. Benda yang simple, dia susah-susah kan. Tapi nak ceritanya, ada orang sanggup jaga. Tak tidur, jaga. Sebab apa? Nak achieve, dapat Lailatul Qadar. Itu dia punya aim. Okey. Habis Lailatul Qadar, habis Ramadan, apa kita nak aim pula? Bulan Syawal. So masing-masing kan letak aim dia bulan Syawal. Pertama nak 30 hari pula. 6 hari dalam bulan Syawal tadi puasa. Kena letak aim macam tu. Okey. Lagi baca Quran pula. Baca Quran. Kan? Agaklah. Mungkin agaknya mood tu raya maklumlah kan. At least kata 60 muka. Ataupun 100 muka. 50%. Takkan tak boleh. 1/4 je. Satu per empat kan? Je. Okay. Dia panggil quarter. Kuarter. Kalau ayam tu per. Kuarter je. Mana pula kuarter? Dia 600. Dia maknanya 1/6 lah. 1/6. 1/6 panggil apa? Tak tahu lah Ustaz. 1/6 je. 1/6 je. Ya, dari kuarter dia kuanam. Maknanya tuan-tuan, mesti ada target tu. Dewi. Jadi supaya
kita berjalan kepada target itu. Soal berjaya atau tidak nombor dua nak. Siapa yang nak declare baru dia berjaya Ramadan baru ni, kan? Itu yang kita sebut tadi kan. Yang kita nak mengaku menang tadi, kita pun segan, kan? Tetapi sekurang-kurangnya kita berjalan kepada apa yang kita rancang. Itu dia. InsyaAllah kan. Sebenarnya kena ada planning kan. Kalau boleh penonton-penonton semua dah kena ada planner lah, kan? Kena tulis. Bulan Syawal ni kat sini ada tazkirah. Sekarang nak baca Al-Quran berapa muka surat. Dah kena ada planner. Walaupun kadang-kadang mungkin kita tak buat ikut apa yang kita plan. Betul. Tapi insyaAllah bila ada plan tu, dia akan dapat membiasakan diri kita dengan sesuatu yang sepatutnya kita buat. Betul. InsyaAllah. Jadi kita Ustaz, kita nak berhenti rehat kejap rehat kan. Dari tadi Ustaz cakap kan. Ha, makcik-makcik pun dah tak apa, tak termakan diskon kat depan mata kan. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana, kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kita nak teruskan perbincangan kita, masih lagi bersama dengan Ustaz Harry dan juga Hanan, Dewi dan juga saya. InsyaAllah kita nak teruskan persoalan kita. Ada satu persoalan ni, yang Ramadan ni kalau kita boleh ibaratkan, kita boleh umpamakan seperti bengkel kereta lah, bengkel servis kenderaan, yang mana kita kena setiap tahun kita kena perbaiki. Kita kena update, orang kata apa, tukar dia punya komponen kereta dia masih rasa fresh, rasa segar, kan. Ini yang berlalu ataupun yang kita boleh ibaratkan dalam bulan Ramadan ni. Tapi setelah berlalunya Ramadan, diri kita ni masih sama, macam tak diservis langsung, kan. Macam masih lagi layu, semput-semput, ibadah kita pun sangkut-sangkut, kan. Buat benda yang sia-sia, tak mendatangkan faedah, masih lagi berterusan. Kita nak yang istiqomah yang macam Ustaz katakan sebentar tadi, tapi masih tidak mencukupi syarat-syarat ataupun kriteria-kriteria kenderaan seperti yang kita kongsikan sebentar tadi. Tapi di mana tu sebenarnya, kita nak tanya kepada Ustaz, mana silapnya Ustaz? Apa kompartmen yang sepatutnya kita tukar ataupun kita hanya nak kena upgrade saja, orang kata servis, bukan servis, upgrade kita punya diri kita ni, Ustaz? Dia satu kan, hari raya ni memang betul, memang kita kena buat 4-3 host lah. Dan dia kena pecah kan, supaya bila host anda bercakap, sini makan. Betul. Bila kita bercakak, dia orang pula makan. Ya. Dan penonton tak nampak lah tu. apa olah, saya ada baca satu ni dan saya rasa macam setuju dengan dia. Jadi oleh kerana banyak dia tulis, saya nak baca kan, cuba kita dengar kok betul. Ya, tapi dia bahasa Arab lah, saya terjemah je lah bahasa Melayu. Jadi pertama dia kata, mungkin kita Ramadan tapi kita tinggal solat fardu. Ini kita sebut tadi pasal orang kata, kenapa kita ni masuk bengkel tapi kita tak ngam. Okey, pertama mungkin kita tinggal solat fardu. Bulan Ramadan, puasa tapi tinggal solat fardu. Yang kedua, mungkin kita puasa tapi solat kita lewat. Yang ketiga, kita puasa ya, tapi kita mungkin solat tapi tak berjemaah. Yang keempat, kita mungkin puasa. Ya, tapi kita buat ibadah-ibadah sunat tu tetapi bukan dalam keadaan dipanggil apa? Tekun. Bukan tekun. Maknanya sambil lewa. Yang kelima, kita berlebih-lebih pula dalam bab makan minum. Ikut selera ni. Boleh jadi masa Ramadan itu. Yang keenam, boleh jadi kita ni kita apa dipanggil istilahnya, kecenderungan kita ni pada benda yang lara, benda sia-sia ni lebih. Itu juga boleh jadi, juga kita buruk akhlak kita. Boleh jadi ini kita pasal Ola tanya kenapa, yeah, kan, yeah, yeah. Boleh jadi kita puasa tapi pada masa yang sama masih lagi menipu tu, Allah, jadi sebahagian daripada kita dan mengumpat kita bercerita ghibah ni. Boleh jadi kita berbuka puasa tapi dengan benda-benda yang diharamkan. Boleh jadi. Betul. Boleh jadi juga kita tidak ada warak ketika kita berbuka ni. Ya, kita tidak ada warak. Maknanya tak ada berhati-hati. Jadi lebih-lebih lagi kita orang Melayu ni lagi confirm lah. Kan, macam-macam orang makan kat pasar Ramadan tu. Ya. Kan, macam-macam update keluar. Kan, tak payah cerita lah. Panjang lagi. Itu KKM pun cerita. Boleh jadi juga kita misalnya dia panggil tidak menjaga batasan
tuntutan daripada puasa itu sendiri. Kita tak pasti yang kita buat ni betul ke tak betul. Kan, katakan contoh suruh berbuka tu waktu azan, silap kita dah buka dulu. Allah. Contohlah kan, ataupun patut kita sahur berhenti. Tetapi dia masih sahur lagi. Ini benda-benda yang kadang-kadang kita tak perasan, itu yang mungkin kita menyebabkan. Ataupun dia kata boleh jadi juga pada puasa Ramadan kita tadi yang sepatutnya jadi booster. Ini bahasa hari ini, ni makcik-makcik kat kampung faham. Booster yang sepatutnya, tetapi kita berpuasa tu dalam keadaan kita lengah-lengahkan bersahur, berbuka misalnya tanpa sebab saja. Maksudnya sunnah-sunnah Nabi tu kita tinggal saja je. Boleh jadi. Olah itu antara sebab-sebab. Jadi ini tengoklah masing-masing. Kok iya. Jadi kalau kok iya, cuba kita berbaki yang ni, kita tengok. Dia kan kita ni kena try and error. Betul. Dalam diri kita ni, kita tak tahulah mana satu Dewi. Jadi kita kena try and error sini. Bak kata Olah tadi lah kan, kita bawa pergi ke bengkel. Dia nak repair. Mana satu yang nak dia repair? Mungkin agaknya tayar ni berbunyi ni pasal ni. Mungkin. Boleh jadi kereta ni breknya rosak tang ini. Boleh jadi. Jadi kita kena try and error dan kita tengok di mana sebenarnya ya, punca yang menyebabkan kita tak boleh move selepas daripada Ramadan dengan baik. Ini saya cakap dari saya lah. Ini kalau yang tuan-tuan di rumah dengar, kita pun samalah. Terpulanglah masing-masing. Ya, kalau masing-masing rasa nak pergi lebih baik. Itu je cerita dia. Yalah, walaupun kita tahu kita tak dapat nak melakukan segala ibadah dengan betul-betul tepat, sempurna 100%, tapi kita cubalah, kita usaha betul, yang mana yang kita boleh ambil, yang mana kita boleh kejar, kita boleh sempurnakan, kita buatlah insyaallah. Tapi benda yang kita sebut tadi tu, ya, sebab tu saja pilih untuk baca sebab rasanya macam iyalah. Pasal benda-benda ni walaupun dia macam tak ada kaitan dengan puasa. Sebab puasa ni puasalah, puasalah, tapi dia benda-benda yang melingkar puasa yang akhirnya kita kena faham gini tau lah. Macam nak sebut kita bersenam untuk orang nak lumba lari, dia kena bersenam kan? Dia kena banyak apa dipanggil exercise kan? Untuk latihan dia. Tapi kena ingat, selain daripada dia berlari, makanan yang dia nak makan tu nak kena ada juga. Ya, kena tengok. Betul. Kena jaga juga. Kena jaga. Jadi kalau dia berlari saja tapi makanan tu tak ngam, dia akhirnya tidak datangkan di satu orang yang stamina ni kuat. Itu begitu kan? Kalau tanya orang sukan, dia ada sains pemakanan. Ustaz, kalau cerita makan, dia jadi sains pemakanan. Tapi betul tak? Pasal dulu lah pernah rajin juga bagi program dekat Bukit Jalil sana. Jadi dia orang cerita lah. Dia ada sains pemakanan. Dia jadi mikro sains tu. Dia dikaji macam mana nak bagi orang jadi robot sikit. Jadi makanan tu mainkan peranan rupanya. So sama juga. Bermakna kalau makanan tu problem, exercise lah macam mana pun akhirnya tak menang. Ya, betul. Sama juga exercise kita pula. Ibadah lah, solat tadi, puasa. Puasa tu lah exercise kita yang orang cakap tadi. Kenapa ending kita tak dapat? So pemakanan dia. Nampak tak? Di sekitar puasa tadi. Puasa memang puasa, tapi solatnya soal akhlak kita. Faham. Nampak tak lah? Mudah-mudahan faham lah tu kat rumah tu. Ya ke tidak, Allah maklum tu. Banyak-banyak yang kita dapat daripada Ustaz hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan sedikit banyak menjadi pengajaran dalam kehidupan kita, terutamanya dalam bulan Syawal ni. Ustaz, kita tinggal lagi beberapa minit je kita nak meninggalkan Ustaz. Tapi Ustaz, mungkin Ustaz ada ucapan raya buat yang menunggu di rumah ke Ustaz kan? Penonton-penonton untuk assalamualaikum, peminat-peminat Ustaz, silakan Ustaz. Allahuakbar. Tak tahan tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wassalihal amal kepada semualah penonton-penonton setia assalamualaikum tu ya hijrah. Dan juga pada kaum keluarga saya, sebenarnya keluarga saya ni semua duduk dekat-dekat gitu je. Jadi kalau ucapan dalam TV ni saya takut dia tak sempat tengok saya buat ucapan. Jadi saya ucap kat dia terus je lah nanti. Tapi saya ucap jugalah kepada sebenarnya kenalan khususnya yang sama-sama melaksanakan umrah dengan saya. Ramai yang bagi ucapan tak sempat saya nak jawab. Pasal ramai orangnya. Jadi nak menjawab susah. Jadi saya jawab kat TV ni lah terus. Sekaligus. Sekaligus je. Jadi terima kasih kepada yang beri ucapan kepada saya daripada alumni USR Travel. Dan kepada cikgu-cikgu juga, saya ucapkan selamat hari raya. Terima kasih kerana mendidik kami. Mendidik kami pula. Kan? Sebab saya dan juga orang rumah. Jadi orang rumah saya tak ucap lah pasal dia ikut saya. Kan? Jadi saya ucap dengan kita. Dan seluruh lah tuan-tuan yang masih beraya lagi hari ini kan. Hari raya tak ada masalah, beraya lah.
Tetapi pada masa yang sama, ingat kita ada tuntutan-tuntutan sebagai seorang Muslim yang perlu untuk kita laksanakan, insyaAllah. InsyaAllah. Itu dia. Kami nak mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada Ustaz Haryanto kerana sudi beraya di hari raya kedua ni kan. Nak balik daripada kampung semata-mata untuk bertemu penonton setia TV Al-Hijrah di Assalamualaikum pada pagi. Cuma nak bagi tahu sikit, kampung saya kat Sungai Buloh. Sungai Buloh? Allah, dekat aja. Patutlah. Allah kan. Itu dia Ustaz Haryanto kan. Nah, jadi lepas ni insyaAllah kita akan bersama dengan rakan pengacara kita yang lain, Dewi dan juga Ola, yang beraya di kampung. Sekejap lagi kita akan bersama dengan mereka. Dan juga kita ada selebriti, kita ada Zarina Zainuddin dan Zainuddin, juga Hazwani Helmi lepas ni nak bersama dengan kita. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, kembali dalam Assalamualaikum selepas ni. Jangan ke mana-mana.